Gimana kalau orang Korea makan usus? Ya. Coba. Takut. Coba. Enak. Enak. Semuanya enak. Tidak pedas ini. Tidak pedas ini. Oh, enak, enak. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini aku ditemenin sama temen dari Korea, tapi dia juga bisa bahasa Indonesia. Namanya Bin. Halo Bin. Halo. Apa kabar? Baik. 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 Baik juga. Ya. Aktivitasnya sekarang sibuk ngapain aja? Saya sekarang di YouTube channel. YouTube channel. Ya. Namanya YouTube channel. Ya. Namanya Bibimbap Studio. Bibimbap Studio. Ya. Kalian juga boleh subscribe ya di channelnya dia. So hari ini kita berdua bakalan di challenge sama tim aku untuk makan makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Ya, makanan Indonesia. Kamu udah sering makan makanan Indonesia? Setiap hari. Setiap hari makan ya. Indonesia. Tapi kayaknya aku bakalan di challenge sama tim aku ini. Sebenarnya aku juga nggak tahu, tapi pasti makanannya aneh-aneh sih. Aku curiga sih. Cuma ya udah, kita mulai aja. Gimana? Mulai. Mulai. Selamat. Semangat. Fighting. Oke. Aku dapat ini chicken balls. Chicken balls. Ya. Kita coba, silakan dulu. Ya. Ini makanan waktu aku SD. SD. SD aku makan ini. Ini cobain. Mirip telur. Mirip telur. Ya, mirip kecil telur. Kecil telur. Okay. Cobain. Enak banget sih, aku emang suka micin. Gimana rasanya? Oh, ini suka. Suka banget. Suka. Pertama kali coba, tapi ini rasanya mirip Cheetos. Cheetos, tahu ya, Cheetos. Cheetos? Ini harganya berapa? Harganya berapa ya? Dulu waktu kecil aku cuma 500 rupiah. Ah, 500 rupiah. Murah sekali. Tapi kalau sekarang lebih mahal, aku nggak tahu. Soalnya ini udah jarang makan kayak gini sih. Di apartemen saya, ini tidak bisa beli. Tidak bisa beli? Oh, nggak ada. Soalnya yeah. Korean ini ya, makanan semua, snack. Oh, ada beberapa Korean snack dan Indonesia snack juga ada beberapa. Tapi tidak ada ini. Ya. Oh, mantap. Oke. Okay. Bagus. Mantap. Mantap. Suka. Suka. Boleh bawa pulang. Ya. Terima kasih. Ini Lidi, ini juga makanan waktu aku SD. Kamu tahu ini? Ini. Cobain. Oh, ini juga snack? Snack. Aku langsung makan tiga. Saya takut. Jadi satu aja. Cobain. Gimana? Nah, ini snack? Hah? Emang snack? Snack. Toothpick. Ini tumben. Tumben. Soalnya jarang kayak gini makanan kamu bisa dapetin kayak gini kayak di sekolah-sekolahan atau di mana. Pokoknya aku juga dulu waktu SD generasi micin kayak sekarang sih suka makan-makan micin-micin kayak gini. Suka. Mau lagi? Ya, sedikit pedas ya. Pedas ya, pedas. Pedas. Jadi ini tuh noodles. Ya. Tapi nggak digoreng, jadi oh, mentah. Ya, 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 mentah. Ya. Terus dia masukin kayak bumbu-bumbu spicy and then banyak orang Indonesia suka makan-makan yang kayak gini. Oh. Kamu tahu micin? Micin? Bahasa gaul. Micin? Micin. Tidak tahu. Micin itu MSG. Ah, MSG. Tahu. Kalau ini banyak, makan banyak, dulu minum air banyak. Yeah. Dan noodle di sini. Kembung. Maaf. Cuma bahasa Indonesia sedikit. Enggak apa-apa. Dapat ini apa nih? Ini usus. 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 Kamu tahu usus? Tidak tahu. Usus. 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 Gimana kalau orang Korea makan usus? Ya. Coba. Takut. Enggak pernah makan kayak gini ya? Ya, takut. Takut. Dia takut loh. Coba. Enak. Enak. Semuanya enak. Tidak pedas ini. Tidak pedas ini. Oh, enak. Coba lagi. Pedas. Ah. Ini ikan. Ikan kulit. Tidak kan? Ah, tidak kan. Oh. Mirip kayak kulit ikan tapi bukan. Dejang. Ini usus. Dejang. Tak dejang. Coba. Oh. Oke. Sekarang tahu. Tahu. Oh, tapi rasanya enak. Rasanya enak. Di Korea ada nggak sih yang kayak gini? Snack. Makan usus nggak? Makan usus, tapi kita harus goreng. Fire. Udah, aku udah mulai kepedesan sih. Kepedes spicy ya? Ya. Mukanya udah mulai merah dia.
sedikit pedas tapi enak. Iya, sedikit tapi enak. Dapat ini. Ya. Apa ini, bakso ya? Cilok. 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 Cilok itu tepung dibentuk bakso. Terus ya. Cilok. Jadi ikan. No. No. Just tepung. 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 Oke, okay, coba. Gimana? Cilok. Dikasih bumbu kacang sih ini. Ah, ya. Kayak. Enak. Enggak. Enak. Rasanya kayak gimana? Tepung kan? Ah, ini. Tidak tahu bagaimana ekspresi. Tumben. Kayak mochi. Kayak mochi. Kayak mochi. Ya, ya, kayak mochi, kayak mochi. Tapi mochi. Asin. Mochi kasih garam. Ya. Tapi mochinya lebih soft. Lebih soft. Tapi ini stone. Stone. Ya. Tebal gitu ya. Ya. Harus seperti ini. Harus gigit lebih kencang. Di Korea ada yang kayak gini nggak? Mirip topoki. 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 Iya, iya. Topoki. Aku suka topoki. Aku juga. Ini mirip sih rasanya kayak gini. Like topoki. Ya, yeah, like topoki. But Indonesian. Oh, ini rasanya. Dari mulai, tapi pergi. Ada hanya cuma ada sedikit. Oh, bagus. Bagus. Ya. Jadi mungkin maksudnya pertamanya tuh kayak aneh. Terus lama-lama katanya enak. Ya. Soalnya ada bumbu kacangnya juga kali ya. Kalau nggak pakai bumbu kacang kayak kurang enak ya. Ya. Ada lagi? Oh. Ada bubur kacang. Aku suka makan ini bubur kacang. Bubur kacang. Sehat. 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 Oh. Cobain? Cobain. Ah, itu. Kamu tahu di Korea juga ada bubur kacang. Ini mirip atau mirip? Bin. Oh ya, bin. Red bin. Ya. Nama saya juga bin. Oh. Ya, ya. Ya, ya. Maaf ya. Oh ya. Coba. Oh ini enak. Enak. Oh enak, enak. Manis. Oh. Rasanya seperti es krim. Seperti es krim. Ya, es krim. Ya. Biasanya abis kamu makan, dessert. Makanan penutup. Ah, dessert. Ya, makanan penutup. Bubur kacang. Murah meriah juga lagi bubur kacang. Oh, mantap. Suka? Boleh makan apa? Ya, boleh. Ini bisa beli di mana? Di warung kopi. Di warung kopi? Di restoran juga ada sih. Rasanya lebih sehat dari... Lebih sehat. Ya, lebih sehat dari es krim. Recommend. Mantul. Lebak. Mantul. Mantul. Oh, dia suka yang makanan-makanan kayak gini. Kalau yang micin mungkin masih pertama kali nyobain juga kali. Ya. Pedas-pedas. Tadi dia sempat bilang sih sama aku, katanya dia nggak suka makan pedas. Oh, ya nggak bisa. Nggak bisa makan pedas ya? Hujan dari sini. Hah? Hujan. 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 Keringet. Pepaya. 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 Tahu pepaya? Tidak tahu. This fruit. Ah, ini fruit. Buah-buahan. Ah, buah-buahan. Pepaya. Belum pernah makan? Di Korea nggak ada buah-buahan? Belum pernah, ya. Ini apa? Ini kamu harus buang ininya, biji-bijinya. Oh. Buang bijinya kayak gini. Ya. Sehat juga. Sehat juga. Sehat. Oh. Tapi ini enggak bisa makan? Bijinya tidak bisa. Enggak bagus kayaknya. Enggak bagus. Nanti tumbuh di perut kamu. Nanti tumbuh. Ah, banyak. Oke. Okay. Tumbuh. Coba makan. Ya. Gimana? Bagus. Ini seperti melon, melon. Seperti melon. Iya, melon. Iya, ya, mirip. Mirip melon. Coba lagi. Oh, coba lagi. Ini suka. Ya. Rasanya itu melon, melon dan watermelon. Watermelon. Jadi satu. Campur. Campur. Iya, campur. Di Korea enggak pernah makan ini? Sebelumnya belum pernah makan. Tidak. Di Indonesia kamu harus makan ini soalnya ini juga murah. Jadi kamu bisa cari di mana aja. Jadi kalau sakit perlu, kita makan ini dengan itu bin, bisa. habis. Ya, ya. Habis. Oke, oke. Lain kali. Melancarkan pencernaan buah ini tuh sangat melancarkan pencernaan. Saya akan coba lain kali. Karena habis. Sering sakit. Sering sakit. Sering sakit saya. Oh, tidak tahu kenapa. Makan Indonesia sering sakit ya? Ah, tidak tahu kenapa saya suka Indomie. Indomie. Indomie sekali. Indomie. Ya. Jadi suka juga. Sekali sehari
setiap hari makan. Oh, setiap hari makan ya, Indomie. Indomie. Generasi micin juga loh tiba-tiba ya. Orang Korea. Kamu bawa pulang Indomie ke Korea? Ya, tapi di Korea Indomie-nya mahal. Mahal ya. Mahal dari Indonesia. Di sini ada banyak laksa, banyak harganya juga mudah bagus. Mantul. Mantul. Oke, yang terakhir. Apa nih? Ini apa? Kunyit asam. Kunyit asam. Pernah coba? Belum. Ini gimana? Segar? Segar. Asam ya? Sedih. Ini laksanya seperti obat. Obat laksa. Kunyit itu biasa dipakai untuk obat juga kan? Nggak suka ya? Nggak suka. Nggak suka. Kalau sakit, pegel-pegel. Oh, di sini? Kamu minum ini bisa bagus. Oh, emang? Terus minum. Nggak apa-apa kalau nggak usah diminum juga. Ah, Han, suka asam. Minum ini? Nggak, baru pertama kali juga. Aku juga jangan. Tidak suka. Ya. Suka, nggak terlalu. Ya. Ini juga jarang. Paling suka. Oh, saya paling suka ini. Bumbu kacang. Ya, ini bumbu kacang. Ya, bumbu kacang. Tapi ini nggak suka. Maaf ya. Tidak bisa. Kuli minum terus. Sekarang saya sakit di sini. Setiap hari sakit. Supaya sembuh ya. Yeah. Bilang kayak gitu langsung sembuh. Padahal itu nggak tahu banyak juga. Ya. Yeah. Untuk sehat. Untuk sehat. Untuk sehat. Oke, itu tadi kita di challenge makan makanan snack dan ada buah juga, buah Indonesia sama Bin yang mungkin baru pertama kali ya nyobain semuanya ya? Iya. Kamu baru pertama kali? Baru ya, pertama kali coba. Dia baru pertama kali nyobain micin, nyobain buah pepaya, nyobain kacang merah sama kacang hijau. Terus ada cilok juga, ada kunyit asam juga. Menurut Bin gimana sih makanan Indonesia sama makanan Korea itu ya. Gimana bedanya? Bedanya? Saya pikir makanan Indonesia-nya lebih pedas. Lebih pedas? Lebih pedas dan lebih sulit. Lebih sulit? Ya, lebih sulit. Maksudnya lebih pedas sama lebih macam-macam gitu ya? Macam-macam begitu. Macam-macam ya. Rasanya. Lebih beragam ya, ada yang asam kayak obat. Katanya ya, kulitnya ya. Kayak obat. Ya. Tapi lumayan enak. Gak usah minum lagi. Ya. Tidak bisa. Yang paling suka yang mana? Oh, yang paling sukanya ini. Dia paling suka sama orang Korea ini lebih suka makan makanan yang sehat kayak gini kayaknya. Makanan kacang hijau dan kacang merah, healthy. Dan sebenarnya kacang hijau kacang merah juga murah sih. Iya, saya mau beli ini lagi. Mau beli lagi? Ya. Mau beli makan di rumah. Tiap hari bagus. Iya. Indomie? Iya, Indomie juga. Dulu ini. Indomie, makan Indomie terus makan ini. Iya. Bagus. Bagus. Sehat juga bagus, rasa juga bagus. Iya. Debak. Debak. Oke, Bin. Thank you so much for coming sama-sama to my YouTube channel. Yeah. Seneng banget kedatangan teman dari Korea langsung. Meskipun dia udah bisa jago bahasa Indonesia, meskipun dia belajar 1 tahun belajar bahasa Indonesia. Ya, yeah, 1 tahun. 1 tahun belajar bahasa Indonesia. So don't forget to subscribe my YouTube channel, comment dan like dan share juga. Dan Bin ini juga punya YouTube channel namanya Bin Bin Maaf Studio dan Instagramnya Bin Bin Maaf Studio dan Instagramnya Bin ada di bawah sini. Kalian bisa likes dan bisa lebih kenal lagi sama Bin. Oke, guys, itu challenge kita hari ini dan see you di next video. Bye bye. Annyeong. Annyeong.